Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwa di video Growtopia. Dan guys, di video kali ini kita bakalan merestock vending machine kita guys ya. Tapi di series kali ini atau di episode kali ini gue bukan ngerestocknya sama seperti video-video kemarin guys ya. Karena di video-video kemarin tuh gue cuma ngerestocknya 100-200 guys ya, 200-300 kadang 500 guys ya. Tapi di video kali ini gue akan nge-spend sekitar 100 Diamond Locks guys ya untuk vending machine kita guys ya. Jadi kalau kalian lihat ini gua ada 87 Diamond Locks. Kemarin tuh gua dapatnya 100 Diamond Locks lebih guys dari vending profit kita yang kemarin. Dan kali ini gua udah beli beberapa safety block guys ya dari admin-admin gua di World Lenwa guys ya. Dan di video kali ini gua juga akan beli kalau nggak salah ini 140-an lebih guys ya dari orang atau temen gua di Instagram guys ya. Katanya itu di World One People guys ya. Jadi gua bakalan cek dulu World itu sebelum kita memulai video kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai guys, seperti yang gua bilang guys, kalian itu udah habis guys ya. Udah habis guys ya dibeli guys ya. Bentar gua tanya dulu orang ya. All the safety I need all of them. Jadi dia bilang itu dia ada orang jual di world ini safety dia ada 148 kalau nggak salah 4 per WL guys ya. 4 WL guys ya, 4 WL each. Jadi ini udah habis guys ya. Gua nggak tahu guys ini siapa yang beli guys, tapi yang pastinya kalian tenang aja, gua udah buat videonya di mana gua beli safety guys ya. Jadi kalian tenang aja guys, pokoknya hari ini kita bakalan restock 1000 lebih safety guys ya. Kalau matematika gua gak salah guys. Dan gua juga ada beli neon gum guys. Jadi kita langsung aja beli, maksudnya kita ngambil guys ya, karena gua udah beli. Oke, jadi gua bakalan ngambil dulu di sini. Nah, kalau kita buka di sini dan di sini ini udah ada full safety gua guys ya. Gua ambil dulu safety di sini dan safety di sini. Nah, kalau kalian lihat ini udah ada di sini dan gua juga akan merestock barang-barang ini ya guys ya. Bentar gua nih grow bit barang set gua guys ya. Ini gua drop dulu. Gua drop satu. Oke, ini gua drop dulu satu juga. Soalnya gua mau jual set gua guys ya. Soalnya banyak dari kalian yang bilang, "Bang, tolong dong restock set Abang di World Lenwa biar orang-orang yang mau maki set Abang itu bisa maksudnya itu beli set Abang guys ya." Ini robot gua ada satu doang, baju gua juga ada satu doang guys ya. Jadi nanti gua bakalan ngerestock lagi deh kayaknya nih. Kayaknya gua pakai sekarang itu gua ngerestocknya hood aja guys ya. Nanti gua bakalan beli lagi di the next episode of this series guys ya. Jadi kita masuk balik. Kemarin di safety ini gua ngerestocknya 500 atau 600, gua dapatnya totalnya itu pokoknya dari seluruhan vending profit itu gua dapatnya 100 DL guys ya. Jadi kemarin itu gua juga ada adain 5 Diamond Locks giveaway. Jadi kalau misalnya video ini mencapai 2000 likes guys, gua bakalan adain lagi 5 Diamond Locks giveaway. Seperti yang gua bilang seperti kemarin guys, gua adain tantangan buat kalian. Gua bilang kalau misalnya video ini mencapai 1500 likes, gua bakalan adain giveaway 5 DL di YouTube community gua guys ya. Yaitu kalau kalian ada subscribe guys, nanti dia bakalan keluar YouTube community setiap kali gua ada ngupload beberapa barang guys ya, beberapa post guys ya di YouTube guys ya. Kan YouTube sekarang udah bisa ngeposting guys ya, ngeposting foto lah, ngepost itu kayak biar kalian bisa pilih-pilih lah dan lain-lain guys ya. Jadi gua jualnya lah 200 safety block 8 WL. Kenapa gua jualnya udah 8 WL guys? Karena 8 WL itu udah maksimal banget guys ya. Soalnya safety itu udah susah banget dicari dan gua gak mau risk. Gua gak mau resikoin ini safety bakalan nurun harganya. Soalnya safety itu bakalan tetap naik harganya guys ya. Ingat guys ya, selama ada pembeli guys ya, tetap harganya itu bakalan naik guys ya. Dan orang-orang yang memintanya itu bakalan lebih banyak guys ya. Jadi ini di sini gua juga masukin neon gum. Nah, neon gum itu gua gak mau naikin harganya. Harganya itu tetap 1 WL per item guys ya. Dan oke, gua bakalan jual dulu set gua, hood gua bakalan jual di sekitar sini aja guys ya. Karena di sekitar sini, oke, gua mulainya di sini dulu. Gua mulai dengan Dominatus Moderatus guys ya. Gua bakalan jual dengan harga 4 WL guys ya. Dan ini 4 WL.
dan gua bakalan jual, ini gua empty dulu, gua bakalan jual barang yang ini, cold dish hood, dengan harga 3 WL guys ya. Dan setelah itu gua juga bakalan jual fishnet stocking gua guys ya. Ini gua empty mesin dulu. Gua juga bakalan jual fishnet stocking gua dengan harga cuma 1 WL guys ya, 1 WL each. Oke. Okay? Jadi itu aja buat set gua. Nanti kedepannya gua juga bakalan beli lagi banyak barang seperti grobot dan gua lagi telanjang guys ya. Jadi oke, okay, kita balik dulu, langsung kita ambil dulu barang. Bentar, sebelum kita ambil barangnya gua mau bersihin dulu sisa-sisa yang ada di vending mesin gua yang di sini nih. Ini sidewalknya gua ambil, ini fishnet stocking udah oke. Okay. Landwatch kita ambil dulu sisa-sisanya guys ya. Di sini gua pakai, oke, okay, di situ sisa-sisanya. Ini gua pakai dulu set gua biar gak kelihatan gak pakai baju guys ya. Oke, okay, dan di sini gua bakalan ngambil lagi safety gua guys. Nah, seperti kalian lihat safety gua itu banyak banget guys di sini guys ya. Jadi oke, okay, gua bakalan isi lagi guys ya. Kita bakalan lihat berapa safety yang kita restock di video kali ini guys ya. Oke, okay, 200 200 400. Oke, okay, neon gum kita cuma dapat 350, tapi gua kepengennya itu ngerestocknya itu sekitar seribuan guys ya. Jadi kalau kalian tanya diamond locks gua itu mau gua apain, nanti kayaknya gua mau buat quest atau legendary title kayak guys ya, tapi gua masih belum tahu. Jadi kalian bisa komen di bawah quest apa yang bakalan gua jalani buat legendary quest pertama gua guys ya. Karena gua itu lebih sukanya itu legendary title dibandingin legendary katana, legendary dragon dan lain-lain. Gua lebih memilih itu legendary title guys ya. Soalnya nama kita nanti menjadi lebih besar dan bisa dilihat oleh orang lain, dan plus nama kita itu berkelap-kelip guys ya. Jadi oke, okay, itu informasi yang bisa gua sampaikan untuk sekarang guys ya. Tapi masih belum tentu guys ya, karena gua itu kayaknya mau spend WL gua itu untuk profit lebih banyak guys ya, sebelum memasuki legendary guys ya. Karena legendary itu kita butuh legendary wizard, kita butuh legendary barang-barang yang lain dan seterusnya guys ya. Dan itu butuh pekerjaan yang sangat atau waktu yang sangat banyak guys untuk bisa mencapai legendary guys ya. Jadi gua masih berpikir keras guys ya. Jadi ini gua taruh dulu. Gua hari ini ngerestocknya 1186 safety block dengan harga 8 WL each guys ya. Jadi buat kalian yang mau bantu gua atau mau gimana, atau mau donate atau mau gimana, atau memang mau pakai safety blocknya, kalian bisa datang ke Worldland Wa dan beli di sini guys ya. Dan buat kalian yang udah membantu share video gua, like video gua, atau membantu membeli safety block gua mau ngucapin guys ya, terima kasih banyak buat kalian semua. Karena gua itu tiap hari sibuk buat video konten buat kalian semua, jadi gua itu udah gak bisa lagi membuat profit dari cara lain selain menjual safety block guys ya, atau vending profit di video gua guys ya. Karena jadwal gua tiap hari itu untuk nge-record video itu udah padat banget. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah dukung gua guys ya. Gua janji gua bakalan buat video lebih maksimal guys ya, dan lebih bagus ke depannya guys ya. Jadi kalian stay aja di channel gua guys, jangan kemana-mana guys ya. Oke, okay? Tadi udah gua taruh safety blocknya, neon gumnya juga udah gua taruh 350. Oke, okay, jadi kedepannya itu gua nanti mau nge-restock lagi barang-barang guys ya, dan gua masih belum tahu 87 DL nya mau gua apain. Jadi mungkin gua bakalan beli barang-barang yang kepengen gua beli guys ya, seperti Nightmare Devil Wing guys, itu juga salah satu barang impian dari gua guys ya. Karena gua udah punya wings-wings yang keren di bawah sini, gua juga kepengennya itu Nightmare Devil Wings guys. Kalau kalian lihat kita udah punya Phoenix Wing, ini Daniel Dede Chimera Wing dan Golden Angel Wing, dan Phoenix set gua udah lengkap. Gua cuman butuh Phoenix Sword guys ya. Jadi nanti gua bakalan buat video dimana gua beli Phoenix Swordnya, dan gua bakalan nge-review semua barang Phoenix gua, dan gua juga kayaknya bakalan beli Nightmare Devil Wings guys ya, karena itu kesukaan gua guys ya. Jadi gua masih belum tahu guys ya. Jadi kalau kalian tuh mau gua buat video seperti itu, kalian bisa komen di bawah guys ya, barang apa yang harus gua beli dan gua harus buat apa in the next video. Kalian kasih gua ide guys, mungkin nanti ide kalian bakal gua ambil untuk menjadi video selanjutnya guys. Dan gua bakalan shout out siapa-siapa aja yang ngasih gua infonya guys. Dan buat kalian yang mau bantu gua untuk nge-restock vending mesin di sini, kalian bisa DM gua di Instagram. Kalian juga bisa bilang, "Bang, ini nanti restocknya ini-ini aja, ini-ini aja. Gua mau beli semua barang yang gua pakai guys ya.
Dominatus semua ni dom hood yang putih, hood cultist hood, dan that scarf nanti, that scarf kayaknya gua bakalan skip, dan baju gua ini celana gua, robot flame sky shadow cape gua bakalan beli guys. Jadi kalau kalian yang ada jual guys ya, atau kalian itu mau berniat membantu gua guys, kalian bisa chat gua di Instagram, DM gua kalau kalian jual itu. And ya yeah, guys, itu aja buat video kali ini guys. I hope you guys enjoy this video. Gua udah restock 1000 ya guys. Ya 1000 itu kalau kalian hitung 5 WL each itu 1000 dan sekitar 50 DL guys ya. Dan gua masih bakalan ngeluarin lebih banyak DL guys ya untuk safety guys. Jadi buat kalian yang ada jual safety 4 WL each guys, jangan lupa guys, kalian juga bisa DM gua di Instagram. Oke. Jadi itu aja buat video kali ini. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa guys like videonya, share video ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe, and I'll see you guys in the next Dotopia video.